Warga Kelurahan Berok, Nipah, Kota Padang, Sumatera Barat panik lantaran kemunculan seekor ular saat rob terjadi pada Senin 8 November 2021 malam. Air pasang berasal dari luapan Sungai Batang Arali yang berdekatan dengan Muara Padang. Saat warga berupaya menghalau air, seekor ular piton muncul di tengah banjir. Akibatnya dua pemuda terluka akibat ular piton sepanjang 4 meter. Ular dengan panjang 4 meter ini keluar dari persembunyiannya dengan bergerak ke rumah warga. Dikutip dari tribunpadang.com, terlihat air pasang merendam kawasan RT 3 dan 4 RW 1 Kelurahan Brok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumbar. Dengan ketinggian yang berbeda. Saat terjadinya air pasang yang memasuki rumah warga, ular jenis piton keluar sehingga membuat masyarakat kaget. Selanjutnya masyarakat yang terdiri dari beberapa orang pemuda menangkap ular tersebut. Saat menangkap ular tersebut, kedua pemuda itu sempat digigit. Warga bernama Yudi digigit pada bagian tangan dan temannya bernama Rai digigit pada bagian telinga.